Halo teman-teman, kembali lagi channel Arsiket. Kali ini saya akan berikan kalian tutorial bagaimana caranya gambar rencana perletakan kusen pintu dan jendela teman-teman ya. Jadi untuk gambar kali ini kita hanya fokus memberi keterangan gambar teman-teman ya. Kusennya itu di mana, kusen jendela ini di mana, kusen pintu itu di mana teman-teman ya. Jadi bagaimana cara buatnya langsung saja kita ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, yang pertama-tama itu sebelum kita menggambar rencana perletakan kusen pintu dan jendela, langsung saja kita copy dulu gambar dana yang kita buat di video sebelumnya teman-teman ya. Kita copy aja dulu di lembar kosong ya. Kita copy-nya itu kurang lebih di sini. Setelah seperti ini, untuk tanda potongan ini kita hapus semua teman-teman ya. Lalu furniture-furniture-nya ini kita hapus aja dulu. Kita hapusin dulu semuanya. Ini kita perpanjang aja ke sini. Mobilnya kita hapus, pohonnya kita hapus biar tidak berat teman-teman ya, dan orang itu fokusnya ke kusen pintu dan jendelanya teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini, tahapan selanjutnya itu adalah kita buat dulu segitiga teman-teman ya, kurang lebih dia itu seperti ini, tanda seperti ini kita buat aja dulu. Kalau sudah ada di video sebelumnya tinggal kita copy teman-teman ya. Kita buat kurang lebih ke sini 30, terus ke bawah 30, terus ke samping seperti ini teman-teman ya. Kita pakai line aja. Terus setelah seperti ini langsung saja kita hatch teman-teman. Kita hatch solid, baru kita pick point, kita klik seperti ini, habis itu kita MT teman-teman ya. Kita kasih keterangan PS1 itu artinya apa, pintu single teman-teman ya. Sebentar, ini kita buat 10, kita pindah ke sini teman-teman. Misalnya jika terlalu kecil kita buat coba 13. Terus kita move teman-teman, move kita taruh di kusen yang single teman-teman ya. Contohnya seperti ini, kita rotate atau sebentar kita copy aja dulu, kita taruh di luar sini. Terus yang ini kita rotate, kita letakin di semua pintu teman-teman ya, pintu dan jendela. Ya kurang lebih kita taruh di tengah-tengah sini. Cara buat tengah-tengahnya kita pakai shortcut middle to point seperti biasa. Kita klik sudut ke sudut teman-teman ya. PS1 ini kita buat jadi PS2. Kita buat jadi PS2. Terus yang ini karena dia gandeng dengan jendela, kita buat jadi PJ teman-teman ya, pintu dan jendela teman-teman. Sebentar, kita hapus, kita copy aja dulu. Ini kita taruhnya di sini teman-teman. Kita ketik PJ01. Yang di atas ini PJ02. PJ02. Untuk jendela yang di bawah sini kita rubah jadi JB teman-teman. Nah, jendela double JBD. Kenapa double? Karena daunnya ada dua teman-teman ya. Ini juga kita klik aja di sini. Ventilasi juga jangan lupa kita kasih keterangan V aja teman-teman, V01 ventilasi ya. Nah, jadi untuk rencana perletakan kusen pintu dan jendela itu ya kita hanya memberi keterangan aja teman-teman. Kita kasih kode sebelum kita menggambar detailnya teman-teman ya. Jadi
Sebelum orang membaca detail gambar itu, dia melihat dulu gambar rencana perletakannya, teman-teman. Contohnya PS01 diletakin di mana, PS02 diletakin di mana, agar ukurannya itu sesuai dengan lubang opening yang disediakan di lapangan, teman-teman ya. Terus ini kita ubah aja jadi rencana perletakan kusen, pintu, dan jendela, teman-teman. Terus ini kita stretch saja ke kanan ya, kurang lebih kita ketik aja 260, teman-teman ya. Nah, jadi untuk video kali ini kurang lebih seperti ini aja dulu. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. And see you the next video. Bye-bye.